Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di Indonesia Raya dan yang ada di mancanegara. Pada hari ini saya ada tamu khusus spesial yang katanya kena sakit. Mas, Mas dari mana? Jumbo. Kenapa kau berbuat ke saya, kenapa saja? Ya, sudah ketentuan Tuhan di belum tentu. Mudah-mudahan itu masuk kodrat dan irodate Gusti Allah sehingga datang di Paseban Agung Bumi Taman Sari menemui Bang Raden Tumenggung Haryo Surawongso ini Japri Tumenggung. Gak main-main. Tugas saya adalah menjaga dan memelihara wilayah-wilayah tertentu di ekskalisi jenan Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Kediri, Nganjuk. Berhubung ini orang Jember, saya anggap tamu istimewa yang perlu dibantu. Jangan berapa lama mas sakitnya mas? Hampir 14 tahun. Berapa? 14 tahun. Bahwa ini dijaga, dijaga. Kena santet 14 tahun. Siap ya? Perkiraan mas itu siapa yang nyampe? Ya, kalau inisialnya sih nggak tahu ya, tetangga mungkin, teman apa. Ini indikasi atau prediksinya tetangga dan teman. Misalnya apa mas? Jualan, dagang. Dagang apa? Kelapa. Dagang kelapa. Lalu pasti berdiri. Setelah bercerita, saya bisa menyimpulkan sudah lama menderita sakit selama 14 tahun ada indikasi sakit dari tetangga. Kita buktikan. Saya mohon kepada Allah agar sakit yang ada di jasadnya mas ini keluar dalam tempo yang sesingkat-singkat. Kalau mau bertobat, ngaji di Paseban Agung Bumi Taman Sari. Kalau enggak mau bertobat, ada dua kemungkinan. Saya penjara di langit sana. Kedua, saya bunuh sekarang juga beserta dukun santetnya. Entah jumlahnya berapa, saya enggak tahu. Kita buktikan sekarang ya. Saya bacakan Al-Fatihah saja satu kali. Saya mohon kepada Allah agar surat Al-Fatihah yang saya baca menjadi daya mujiat yang bisa menghancurkan teluk tenung sihir santet yang ada di jasa mas ini beserta dukunnya mati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak peduli jumlahnya berapa, hancur semua. Mati sebab sakit pesan Allah dan kalian tobat. Selamat malam. Apa kamu ini ya? Malam. Kenalan dulu dong. Saya orang baik-baik saja. Mau menolong orang. Katanya kena sandar 14 tahun. Iya, sudah hampir 14 tahun ini, sudah 13 tahun lebih. Sampai siapa? Saya ini jin. Yang bersarang di jasanya orang ini? Iya, ini jin. Saya tahu jin ini. Berapa jin yang bersarang di jasanya? Siapa hitung sekarang? Ini yang di sini, diam. Sini, di sini, di sini, di pinggang, di sini, di sini. Ya. 9. Cukupnya berapa?
Siapa ngitung sekarang? Ganti nih. Bota ganti? Iya. Sudah berapa? Jumlahnya total? Tiga. Tiga dukun? Tiga dukun. Kenapa orang ini disantet selama 14 tahun masih hidup? Kenapa? Karena orang ini mau sholat ya. Sholatnya khusus? Ya kalau dia nggak ibadah sudah meninggal ini. Ini kalau nggak sholat nggak ibadah. Santetnya ini jenisnya ini santet racun ini. Racun. Gerak-gerak ibadah nggak mempan. Tapi kok masih bisa besar yang jasadnya orang ini? Ya dulu waktu masuk orang ini kan nggak sholat dia ini. Begitu ya. Makanya terus bisa masuk dia. Ketika nggak sholat dulu masuk. Iya. Sekarang sholat. Iya, tapi saya ini disiksa ini. Orangnya ini kan sholat terus di sholat panas ini. Ini sakit. Disiksa karena sholat. Yang disiksa siapa? Malaikat, jin muslim. Nggak tahu ini siapa ini. Atau kehendak Allah? Allahnya. Allah yang disembah ini. Allah yang disembah, yang menyiksa jin kata. Ini belum bisa sempurna. Keluarnya belum bisa sempurna. Nanti saya sempurna. Sekarang saya tanya kepada kamu, tobat gak? Kalau tobat saya keluarkan, enggak tobat saya bunuh. Tobat saya udah lama ini. Lama? 13 tahun tersiksa saya. Mau tobat. Namamu jin siapa? Jin kafir. Gak punya nama? Enggak. Sekarang kamu saya kasih nama Muhammad Ahsan Ubaidillah. Syahadat itu satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Istighfar tiga kali. Astagfirullah. Sekarang Muhammad Ahsan Ubaidillah, kamu saya jadikan jin yang sakti model ini, yang bisa membantu orang ini dan membantu siapapun yang nandang samsul itu. Hidup, set. Hidup. Ya khayu ya qayyum bi rahmat ya aziz. Muhammad Ahsan Ubaidillah. Aku mohon kepada Allah agar jin Muhammad Ahsan Ubaidillah diberikan kekuatan yang bisa membantu orang ini sekarang juga. Sakti mondrogo. Tolong dikeluarkan teman-teman kamu semua. Jangan semua. Ya ambil semua ya. Tangan-tangan kepala ini keluarkan semua. Di mata ini. Matanya ini ngantuk. Ini. Ini kakinya ini. Sakit ini. Ambil. Ini. Ya ambil semua. Tak salah ni, tunggu. Ini yang besar ini. Ambil. Mau ini yang paling kuat ini di sini. Salaman sama saya. Kasih ilmunya. Salaman. A'udzu bikalimatillahi minasy syarril makhluq. La haula wa la quwata illa billahil adzim. Ya sekarang kamu kuat. Ambil. Naik ke atas. Keluarkan mulut. Keluarkan. Cari lagi. Sudah selesai belum? Selesai. Sekarang dukunnya ambil bapak sih. Tiga ambil satu. Masuk dukunnya. Sugeng galung mbak dukun.
Selamat malam. Selamat malam. Kamu dukun dari mana asal usulnya? Saya dukun dari Bali ini. Dari Bali. Iya. Kenapa kamu sangka orang? Saya disuruh. Dan itu siapa? Orang. Pedagang atau bukan? Bukan. Alasannya apa? Rugi orangnya. Oh, kiri dengki. Gara-gara mungkin ini kaya ya? Enggak, saudara. Apa alasannya? Enggak tahu. Oh, iri. Dengki. Dengki. Dibayar berapa sampai? Berapa? 5. 5 juta ya? Iya. Dukunnya kok Bali? Selain dari Bali, dari mana lagi? Dari Lombok ada. Ada dari Lombok, aduh. Terus dari mana lagi? Dari Jawa. Jawa, Jawa mana? Banyuwangi. Banyuwangi. Sekarang orang ini minta bantuan saya. Kamu lanjutkan nyantet, berarti perang sama saya atau tobat apa? Saya tobat aja, salaman saja. Baca syahadat satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Ini beradana itu. Tolong jangan disangka. Mau dengan hormat sudah 4 tahun sakit, sudah menghabiskan banyak uang dan kemana-mana, berupaya untuk sembuh. Tapi atas kehendak Allah datang di pasukan aku diminta masuk. Bukan saya yang menyembuhkan, tetapi Allah Tuhan saya. Kamu sekarang keluar, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Yang dari Banyuwangi masuk. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kenapa kamu nyedet orang ini, Mbak? Mbak sudah berapa kok? Maksudnya ada orang saja. Kenapa? Saya ini kan nyari uang. Nyari uang? Kerjanya nyantet. Kerjanya nyantet. Dibayar berapa, Mbak Namnya? 5 juta. 5 juta tak pakai. Beca ini orang ini minta bantuan saya. Kamu teruskan nyantet apa tobat? Kalau kamu teruskan nyantet orang ini berarti perang sama saya sampai mati. Kalau tobat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa panjenengan. Perang apa tobat? Perang. Berani kamu sama saya? Jangan. Berani kamu. Saya ini Raden Tumenggung Halyo Surawangsa Mangunjaya. Tugas saya berat ngadem nih bumi nih Gusti Allah. Menyapakan sekabeh teluk gunung sirik yang seret lepuning jasad manusia. Abek tugas. Karena maksa nyandat wong iki perang ngantek mati. Karepku gak usah perang tobat to tak eling jawab. Gelem apa ora tobat? Kalaman? Belum. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ugas kuki ngademne bumi putra kang ana ing tanah jari. Abot sampe. Ga usah ngalang-alangi tugasku tak brasto sak cidi labat. Boleh nyembah Gusti Allah. Cek. Wah. Bali ya aku yo. Jale tak bali aku wis. Bali ya. Di situ akan diunung, lombok ya? Lombok. Ini lomboknya kan apa kalau ya? Mereka enggak. Retan ini. Ini aja dulu kalau enggak. Ini uang. Cantet. Dukun cantet yang dari lombok sini. Masuk lewat tangan saya. Selamat malam. Selamat malam.
Kenapa kamu seret orang ini? Saya dibayar. Dibayar rata-rata berapa? 5 juta. Rata-rata 5 juta. Kalau dibikin apa orang ini? Dibikin sakit. Dibikin sakit. Karena nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Dibikin sakit nggak bisa kerja. Sampai mati ya? Iya, sampai bisa. Kenapa nggak mati orang ini? Ibadahnya tekun ini. Ibadahnya tekun sudah dulu. Sekarang gini aja, orang ini minta bantuan saya. Kalau kamu nyaret orang ini berarti perang sama saya. Kalau tobat saya bebaskan. Saya mau bertobat aja. Bertobat aja. Kenapa gak mau perang sama saya? Coba. Karena sudah semua. Setuwek mau perang. Sudah gak mampu. Gak mampu. Gak usah kejujuran Tuhan. Atas kehendak Allah Tuhan. Inna ma muidara tasyana ya qulana hukum fayakun. Ah, sudah Mas, abrak Mas. Ah, 14 tahun sudah sampai pemuda ini. Agak pernah nak mengangkat umur sudah tambah papa itu kita 4 tahun di sana itu. Kata Mas. Sekarang gini Mas ya, biar tidak kena syarat lagi umpamakan dengan pulau paringi ilmu pulau purun buat ilmu hak datangnya dari Allah, mau nggak? Amin. Iki loro-loronen arep mati lawase 14 tahun di sana kok konggone iri utawa drengki. Yang gak ngesel lagi ini saya ijazah ilmu khusus, ilmu perang. Kenapa? Ilmu membasmi kejahatan makhluk langit makhluk. Siapapun orang bisa dan mampu. Yang penting tekun anggini pun beribadah. Nyating sun leburakan dia muzati pikir isbudat Allah, Allah, Allah. Balung sumsum ono ing badan jasmani roh hari pandangan. Baca Allah Pak. Allah, Allah di otak. Allah, Allah di jantung hati. Allah, Allah di kulu jasad dan di ruh. Hidup. Hembuskan. Sakti mondro guru. Ikuti saya lagi. Baca kalimat tauhid. La ilaha illallah. Masuk di otak. Hidup. Lagi la ilaha illallah masuk di dada jantung. Sekali lagi baca la ilaha illallah masuk di dalam ruh. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup. Teruskan. Tangan Bapak sekarang ada cahaya-cahaya yang sangat kuat yang bisa membantu diri Bapak sendiri, keluarga, dan orang lain, terutama yang kena santet. Bagaimana yang tidak kena santet bisa aja disentuh, bisa sembuh atas bendak juga. Sekarang hidup, goyok-goyok bacaan, goyok-goyok, hembuskan. Sekarang bagaimana perasaan Bapak? Sudah agak plong. Plong, sekarang berdiri jalan. Tes. Gimana? Teng. Nah, sekarang saya sama diam. Sama diam, dicek. Satu orang sama sembuhkan. Kita saling mengenal, sama diam. Penyakit macamnya ada enggak sama diam? Kelihatan enggak? Merem. Ada enggak sihirnya? Di mana? Hah? Ini di sihir saya. Yang dirasakan satu. Terus? Ke situ di pundak mana? Pindah. Nama kita pulang di mana mas sihir? Kenalan di sini tuh? Sama. Sama jenis ini. Siapa? Jenis Lanto ini.
Imam, tolong Mas Sumanto dibantu Mas Imam disembuhkan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.